DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar rapat pembentukan panitia khusus atau pansus pendampingan COVID-19 bertempat di ruangan gedung DPRD Pulang Pisau pada Rabu 20 Mei 2020 kemarin. Karena memang mengingat waktu bahwa pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat seperti ini sangat terbatas dan memang kita sangat sulit melakukan kegiatan. Jadi harapan saya, walaupun hari ini bisa kita sepakati untuk dibentuk, ya sekarang kita bentuk yang menyebutkan nama, berapa anggota, kemudian fokus apa yang akan dikerjakan, berapa waktu ke depan akan waktu yang akan di pelaksanaan berapa waktu, juga akan disepakati hari ini. Tidak membuang banyak waktu, karena memang kita sulit melakukan pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat seperti ini. Kalau bisa diselesaikan hari ini, hemat saya memang harus diselesaikan. Segera kita selesaikan hari ini, dan kita bahas. Terima nanti, kalau mau diselesaikan, kita selalu sebentar, baru kita selesaikan. Terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat pembentukan panitia khusus atau pansus pendampingan COVID-19 bertempat di ruangan gedung DPRD Pulang Pisau pada Rabu 20 Mei 2020 kemarin. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Haji Ahmad Rifai Eskom dan Wakil Ketua 1 Haji Ahmad Fadli Rahman SAG ini usai rapat paripurna istimewa keempat masa persidangan tahun sidang 2020. Dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Pulang Pisau melalui tim pansus terhadap LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2019 secara video conference. Rapat yang digelar secara virtual ini, sebelumnya Sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Hendra SHMSI, dengan terlebih dahulu membacakan susunan panitia khusus DPRD setempat. Penyampaian nama-nama anggota fraksi yang masuk dalam panitia khusus penanganan COVID-19 memutuskan menetapkan C1 susunan keanggotaan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau penanganan COVID-19. Kedua, panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana itu ke-1 melakukan penanganan COVID-19 dan pengawas penanganan COVID-19. Ketiga, panitia khusus bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Keempat, hasil kerja pansus dilakukan kepada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Kelima, masa kerja panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai terakhirnya pandemi COVID-19. Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 20 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Ketua Haji Ahmad Rifai Eskom. Kepada Jurnal TV, Ketua Pansus Pendampingan Penanganan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pulang Pisau, Sentot Siswanto SE, mengatakan akan mengadakan rapat khusus yang dijadwalkan kemudian guna mendiskusikan beberapa hal yang penting, serta pembagian tugas agar kinerja pansus bisa lebih optimal dan efektif. Ya, untuk pansus penanganan dan pengawasan COVID dan pansus ini kan baru dibentuk. Dan nanti kami akan rapat kecil dulu terkait jadwal suara apa yang nantinya akan kami lakukan. Tentunya kami juga akan diskusi dengan teman-teman dari membagi diskusi tugas masing-masing, karena di sini kan ada berbagai macam faksi yang kecewakan faksi itu sendiri, dan menyusun jadwal nantinya dan langkah-langkah apa, dan kita akan mendampingi. Nah, intinya itu mendampingi pemerintah agar supaya ini nanti juga jelas gitu. Apalagi kan ini terkait masalah anggaran juga yang dari resolusi rasionalisasi
APBD. Dan ini jangan diharapkan dari kita semua nanti kan, jadi tunggu aja lah. Jadi intinya jadwal nanti kita susun dan rencana kerja kita apa yang ini sesuai dengan permintaan dari semua fraksi. Saya ini kan cuma kepanjangan dari teman-teman, kebetulan saya dipercayakan saya sebagai ketua. Tentunya juga saya akan mendengar semua apa yang disampaikan oleh anggota-anggota kami dari pansus itu sendiri. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Hermawan Mihing, Jurnal TV.